Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di segmen Motovlog. Oke, untuk kali ini saya akan ngajak jalan-jalan ya, atau menyusuri kawasan Pasar Loak Comboran. Nah, yang mana dulu pernah tak buatkan cuma beberapa tahun yang lalu. Cuma sekarang saya ingin mengupdate aja. Nah, kondisinya bagaimana? Ini siang hari ya. Siang menjelang sore sih. Sekitar 2:30. Oke, ini perempatan. Jadi kalau teman-teman ingin mencari onderdil bekas, onderdil mobil, motor, juga barang-barang lain, bisa. Untuk harga sih ya bervariasi sih. Nah, mantap. Ini Comboran. Barang apa aja ada di sini. Comboran. Comboran itu kalau dulu sih tempat itu minumnya kuda combor, di combor. Nah, itu bakso enaknya. Nah, seperti ini. Oke, biar videonya lebih lengkap ya, aku tak belok kiri ya, nanti putar balik langsung mengarah ke selatan lagi. Nah, dan tak tunjukkan kalau teman-teman ingin mencari itu ya apa, onderdil atau spare partnya mobil, bisa daerah sini. Nah, sebelah kanan sana tuh, nah itu ada, cuma nggak mungkin masuk sih aku, cuma tak tunjukkan. Ada sepeda-sepeda juga, aku tak putar balik di depan sana aja nanti. Aduh. Nah, ini kondisinya. Sik, tak cek ya. Oke, mantap, kameranya nyala. Wah, ini mau putar balik susah. Nah, ini SMK berapa ini? SMP berapa ini? Oke, kita putar balik dulu. Saya cari tempat yang aman. Tempat yang aman. Oke, sini aja. Nah, kita putar balik sini dan mengarah ke arah Kecomboran ya. Yang sisi selatan. Nah, di sini juga banyak barang-barang bekas. Barang bekas yang masih layak dipakai ya. Nah, nih. Ini banyak sepeda-sepeda ya sebelah sini. Bisa teman-teman saksikan. Alhamdulillah. Ya, ada barang bekas, ada barang baru juga. Tinggal pilih, menyesuaikan budgetnya ya. Sebelah kiri ini spare part atau onderdilnya mobil. Nah, itu. Oke, kita lurus. Tadi kan dari arah kanan sana. Sekarang kita lurus. Nah, di sini juga obral ya. Kalau jam segini di sini udah pada banyak yang pulang ya. Kalau tadi sih jam 12-an ramai sini. Ini ada perlengkapan kompor gas dan tabung juga. Oke. Nanti videonya selesai setelah flyover depan sana. Ini ya kondisinya. Nah, sudah habis. Oke, kita belok kiri aja. Ya, mungkin video cukup sampai sini dulu.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya makin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Dan tentunya teman-teman tidak ketinggalan video-video lainnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap pokoknya.